tahun. Kira-kira seiling saya mah 83 ya. Bengkalainya agak kosong itu sekitar 15 tahunan. Kalau masalah bangsa yang nggak kelihatan tuh, ya kalau masalah suara tuh kadang-kadang ada aja. Kata orang mah banyak sosok yang nggak kelihatan gitu. Kalau di sini, kalau malam tuh suka dengar suara anak-anak main-main gitu. Tapi di cekku saya itu, dipakai senter juga, nggak pernah ada anak-anak. Kalau bayangan itu, kadang-kadang di luar itu depan pintu samping. Kalau itu siangnya itu pada main anak-anak, malam itu ada suara. Cuman kalau dilihat ke sini, dicek itu nggak ada anak-anak. Cuman suara doang kalau malam, tengah malam itu. Sekitar jam 11:30, kadang-kadang jam 1 itu rame, tapi ditengok nggak ada. Kalau di sini, ini deket kamar mandi ini, saya di sini. Kadang-kadang saya lewat di luar tuh banyak yang kelihatan apa suara mandi, gebyur-gebyur. Sedangkan ini udah bengkalai itunya, kamar mandinya udah gak jalan. Tapi ada suara orang numpai air gitu. Ya di sini saya di depan kamar yang kosong ini, kata warga mah di sini sering ada dulu yang nempatin nenek-nenek, kata warga di sini, terus sama yang jaga juga suka dengar ada nenek-nenek gitu. Nenek-nenek itu rambutnya panjang. Ya ganggu sih enggak, cuman ya kadang-kadang orang kan takut gitu. Kalau di sini nih depan pintu saya di rumah itu sebelah, kadang-kadang malam tuh ada yang kayak lewat itu sosoknya hitam. Itu memang kalau orang lain kan takut, saya mah udah biasa di situ. Takut mah ada, cuman di sini nih suka lewat, tinggi, besar orangnya gitu. Seperti orang, pakaiannya hitam gitu. Kalau di sini saya depan empang ini, kalau malam sering ada suara mbluk gitu, cuman nggak ada tangkanya, ada suara jatuh. Sering-sering banget itu kalau malam, tengah malam gitu. Kita akan mengeksplor lokasi urban legend. Mengungkap untold story melalui sudut pandang Indigo Experience. Hanya di I Know It. Bye. 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 Thank you. Mana senter ini? Lu enggak ada senter juga. Apa itu pasti nopal. Wes wes. Jadi kenapa dia? Lu suka senter? Senter, 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 senter. Senter, senter, senter. Baru banget. Baru banget. Baru mulai. Baru mulai. Tuh baru mulai loh. Baru hitungan detik, baru hitungan detik. Permisi. Ih, dia kenapa ketakutan? Kenapa? Dia kayak orang ketakutan enggak sih? Oblak-oblak. Kok dia takut sih? Oh, iya, oblak. Assalamualaikum. Buset, untung dia enggak ke sana loh, jurang loh. Iya. Ke sana. Gua aja ninggalin kita. Itu jurang, itu jurang. Astagfirullahalazim, oblak, oblak. Untung dia enggak kesini, ini jurang loh. Takut ya? Iya. Dalam lagi. Takut kalau dia. Takut ya. Itu jurang. Iya, iya, makanya. Takut sama lampu kali ya? Iya, iya. Kayaknya. Kenapa ini juga ini makhluk-makhluk yang menurut aku nggak terlalu kuat juga penggantinya, yeah. Jadi dia nggak terbiasa dengan keberadaan manusia yang ramai, malah dia menghindari kan, yeah. Makanya ini dia harus jaga belakangnya, takutnya dia lari ke sana. Iya, narik badan. Oh iya, jaga di belakang sih. Aku megang kamera. Lebih ke ini syarat dia aja sih, kalau dia tuh ngasih tahu ke kita kalau misalnya di sini tuh nggak semuanya takut agresif. Ada dia, ya, gitu ya, dia nunjukin. Ya udah, kayak itu ketakutan. Nggak bisa komunikasi juga kan, Dek? Nggak, nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan, Bo? Nggak, keluarin aja. Keluarin aja, keluarin aja. Kita kan juga baru mulai, belum baru ngobrol. Baru mulai, itu nggak ada hitungan detik. Nggak bisa komunikasi juga, kan? Kak, itu apa? Ini apa?
langsung keringet. Aduh, ya langsung keringet dingin. Langsung keringet. Dia menerobos itu loh, pohon berduri itu loh. Tadi ada yang luka-luka oblak. Bantu. Ada yang luka-luka. Lututnya. Iya, tuh. Bawa bangun. Bangunin. Ngomong mulu, heran. Kamu minta tolong dong, sayang bangun. Minta tolong Kak Bayu. Coba lihat mukanya. Beda ini parah-parah nih, parah. Lain itu emang kan alergi dia. Yuk, ada bisa alergi juga ya. Alergi bayi. Yuk, nih. Tampar daun jirang. Iya. Tapi tempatnya gelap ya. Mana dia? Baru sebentar. Tampar daun. Baru mulai udah tertampar. Kenapa kan? Enggak bisa komunikasi. Enggak bisa, percuma juga. Apa, Dek? Itu yang tadi masuk ke kaoblak, enggak tahu. Bentuknya tuh cuma kayak penunggu yang emang ada di sini. Itu kayak opening act aja mas. Ngasih tahu ya, kali ya ke kita, ada gue loh di sini. Hati-hati ya. Banyak pohon di sini ya. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti kakek? Hah? Kamu tahu juga. Enggak apa-apa. Oh, ini ada mata air. Tunggu. Oh iya ini benar. Tapi ketutupan daun ya. Ketutupan. Tapi jernih loh. Dan sekarang di sini, tadi ya aku ngelihat, kalian pernah tahu nggak sih kalau orang yang udah lama tinggal kayak misalnya di dalam hutan gitu, yang orang nggak tahu ya aku kayak rada, rada bungkuk, rambutnya bisa dibilang gimbal gitu berantakan, kayak nggak pakai pakaian, cuma kayak pakai kain yang dililit di sekeliling badannya. Tadi ada di sini dan ada di sini. Di dekat sini nih, samping Kak Uni, deretan sini Kak Uni. Tembok ini ya? Iya, dia kayak nunjukin juga. Cuma sejauh ini aku gak ngerasa energi yang menolak ya, sejauh ini. Iya. Cuma dari awal kita ngelihat bentukan rumahnya enggak banget sih. Ini kita bakalan kesini kan, Kak Ken? Kita bakalan eksplor situ kan, rame-rame. Apa itu? Di belakang ini. Ada bunyi tadi jatuh. Ada yang timpuk ya? Iya. Ada pohon pisang. Ada pohon pisang. Banyak malah pohon pisang di sini. Cuma belum melihat. Belum melihat. Aku sih belum melihat. Biasanya kan kita ketemu pocong ya. Iya. Tapi ini belum. Awas puput. Ada bolongan. Iya, semoga awas. Enggak ketemu. Awas lubang tuh. Awas ada lubang. Awas. Tapi yang aneh di kali ini tuh mana? Kalau dari yang Ken lihat itu kenapa yang beberapa jenis makhluk itu ada yang menjauh? Ngejauh dari kita? Iya, begitu kita masuk tuh mereka kayak mundur semuanya. Karena kan kalau dari ceritanya malah bangunan ini dibangun di tahun 80-an. Udah lama banget dan gak ada orang yang mau masuk. Siapa gitu selain kita kali ini. Iya sih. Ya semoga aja sih gak akan ada apa-apa juga. Karena kelihatan mereka dari tadi menghindar. Cuma kalau dilihat ini keliling sini ramai banget Kak Beling, iya. Kak Popot. Jadi kayak mereka ngintip-ngintip doang. Iya. Ngintip-ngintip kanan kiri. Sejak tahun 80-an ya. Sini. Iya, ini bangunannya. Berarti hampir 40 tahunan ya? Iya. 40 lebih. Iya. Kelingana lebih tertarik di sini Kak Pisli. Sumber air ya? Ini ada sosok perempuan cantik. Wapun. Dari atas ke bawah. Hah? Gede banget bunyinya. Apa? Dari atas ke bawah. Apa itu yang jatuh? Enggak tahu itu. Enggak mungkin kan enggak ada buah di atas. Enggak ada buah pohon pisang itu. Pisangnya masih tetap ada. Orang di sebelah situ kok itunya? Jatuhnya tuh tadi ke bawah kanan. Sebelah itu tuh ke bawah kanan. Nah, awas. Awas lu. Awas Uni. Kenapa? Iya, makanya jangan di situ-situ atuh. Adek. Abah maksudnya gimana Kang Yana? Ini ada sosok perempuan. Tapi dia ke belakang begini, dia selalu mandi di situ ayah nih. Pas baju hitam? Nah, iya, baju hitam betul. Iya? Iya betul, baju hitam. Rambutnya di kriwel ya? Kriwel, betul. Iya. Kriwel ya. Kakak kenapa ngelihat dari tadi kita di sini? Di sana. Oh pas dari sana? Lagi kita makan somay. Dan kenapa gitu ya? Kenapa mereka itu nggak nampakin wajahnya ke kita? Dia selalu ngebelakangin. Ngebelakangin, ngunggungin terus. Jadi waktu tadi kita makan somay itu kan ada lampu apa? Veloni ya? Iya. Jadi belakang Veloni itu siapa ya? Gitu. Oh kakak tegesin? Iya. Siapa ya gitu. Terus, ternyata memang bentukannya kayak gini. Iya. Ini itu pakai baju hitam. Rambutnya kerikil. Iya. Kerikil gitu.
dia munggung gitu. Oh iya, ini mah. Ngasih unjuk kali ya, kalian udah datang ke tempat. Ini cuma kelihatannya memang satu rumah aja ya, tapi perhatiin kanan kirinya, jangan sampai kita masuk kayak tadi tuh Kak Heru ngasih tahu. Kalau nggak kelihatan, jeblos ini. Nggak ada penerangan apapun soalnya. Iya, pelan-pelan kau blok. Iya. Apa itu? Jatuh lagi. Aduh. Soalnya memang di sini tuh kejadian-kejadian kayak gitu sering banget ya. Iya. Ini bahaya juga nih ya. Ceritanya juga. Jangan bahaya juga ini. Memang banyak banget kalau misalnya ada, ketika ada warga yang kesini, itu sering banget kayak misalnya ada yang jatuh. Tapi kalau pas dilihat ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Oh, jadi mereka tuh lebih sering dan aktifnya tuh menimbulkan suara ya? Iya, lebih kuat di suara. Makanya aku ngerasa kita aman. Untuk ngelihat orang-orang yang di sini itu penasaran banget, karena ketika kita nggak dekat tuh mereka ngejauh. Jadi rasa ingin tahu tuh lebih kuat. Besar ya. Ya. Itu secara nggak langsung nggak terlalu galak-galak dong Ken, kalau di sini Ken? Nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Dan anehnya Ken ya, sosok di sini banyak sih sebetulnya, banyak banget di sana ada. Tapi mereka itu kayak ngebelakangin gitu, belakangin semua. Iya. Berdiri, ada yang jongkok. Nah, sebelah sini nih ada jongkok nih. Aduh. Ini awas kangen atur. Awas. Iya, Bang. Nah, sebelah sini nih. Ya? Dia ngejongkok kayak seperti oblak tadi. Ya. Yang di situ. Di sebelah sini. Toilet. Maksudnya udah sebagian di situ longsor ya, Kang? Iya, ya. Kayaknya villa ini ditinggalkan karena ini ya berisiko longsor ya. Emang terbengkalai kayaknya. Ya, maksudnya kelihatan dari bangunannya belum yang hancur banget sih. Iya. Bagi dari bangunan-bangunannya, bangunan-bangunan Belanda banget kan? Enggak Belanda banget. Jadi ingat film-film horor zaman dulu. Zaman dulu, iya. Lihat mana nih, warna kan? Putih seperti ini. Ini kita lewat sini nih. Kita lewat sini. Ini kayak bunker gitu ya, Kak? Bukan bunker. Enggak, ini garasi. Garasi. Hah? Garasi. Garasi. Permisi. Assalamualaikum. Masak nih, bau banget. Bau banget. Bau banget. Oke, bau bangka ya? Iya, iya. Ken, ini bau apa, Ken? Kayaknya di sini benar sampai sini ya. Kita masuknya soalnya dari sini aja mendingan. Enggak, ini agak aneh deh di sini. Ini tahu. Baunya enggak lazim deh, Kang. Baunya enggak enak. Sini ya. Sama di sini. Kita bicaranya ngehina dia. Apa, Kang? Makin dia makin marah gitu, udah aja jangan diucapin bau-baunya aja udah. Udah. Masuk aja. Duh, Kang, kalau kita kan apa-apa kita bilang. Ya, gitu aja, Ken. Gitu aja, Kang Yani di belakang sini. Kayak gitu kan biasanya hancur. Ini keren banget, kita semua nyium bau busuk dan kalian kalau mau ngelihat ini di dalam sini berjejer pocong. Apa ya? Bau busuk kayak bukan bangke, bau apa ini? Ngerasa enggak sih pas bisa dibilang ada pocong, baunya hilang? Baunya hilang seketika? Iya. Hilang. Hilang kan baunya? Hilang, hilang. Ini cium lagi deh. Tapi ini udah enggak ada bau, Kak. Udah enggak ada baunya nih. Kau nih. Kok ini sendiri yang nyium? Ih, bau banget sumpah. Enggak, tapi udah hilang. Udah hilang. Coba masuk. Hilang kan? Karena udah disebut. Karena kita udah nyebut Kak Ken. Hilang kan? Oh iya. Iya. Tadi Frisie ngeliat di sini kan? Iya, iya. Jadi sebelum pas ngeliat yang di situ. Tadi ada yang tiduran di sini. Oh. Pocong. Aku pikir bungkusan. Kayak tahu enggak sih kayak yang karung? Tapi di jejer. Di jejer. Kang Yana enggak ada loh. Ini enggak sih Ken dari sini Ken? Kang Yana. Iya benar Kang Yana. Kang. Itu Kang Yana bantuin. Kang? Di dalam sini enggak? Kan dia suka tiba-tiba muncul. Coba-coba dia kayaknya dalam duluan. Dalam sini enggak? Mau kan itu di pak udah. Ini sih ini tempat apa sih? Coba kenapa di sini? Ini harusnya diangkat. Eh muncul lagi, Bo, baunya. Enggak, ini dia enggak deket. Dia enggak, ini enggak deket nih. Kosong. Bau lagi. Dia masuk ya. Tapi ini ada tahu sih tempat apa? Kosong. Tapi emang kosong. Bau bangke ini. Itu dari pocong itu. Oh. Kalau aku sih bau. Okay. Malah. Bau babi dia busuk ya. Bau bangke babi busuk, babi hutan gitu. Aku belum pernah. Pernah ngadepin babi busuk. Belum pernah nyium babi soalnya juga. Di atas. Di atas Kak Ken. Awas kepala. Aduh, aku harus kemana ini? Di atas. Tadi sih. Assalamualaikum. Ken. Lah Kang Yana kok di atas? Awas ya, kepala lagi ya. Awas kepalanya ada paku nih. Iya, Kang Yana. Awas ini ada paku nih. Kupu, hati-hati kepala. Ada pakunya tuh di atas. Oh.
PS. Itu Kang Yana. Itu Kang Yana. Itu. Guys, barengan dulu, guys. Oh, nah, ini gimana? Kang Yana. Iya dong, Kang Yana. Iya. Hati-hati, ada paku. Ayo. Kang. Kang. Kang, ini Kang Yana bukan? Kang. Kang. Kang, Kang. Kang, kok Kang Yana tiba-tiba di sini? Oh, ada paku. Bau lagi. Dari bau badan. Kayak Kang. Assalamualaikum. Kenapa? Ngapain duluan sih, Kang? Bukan Kang Yana ini, Beb. Kang. Kok duluan sih, kan kita di depan, dia enggak ada tiba-tiba. Kang. Hei. Halo. Kamu bisa komunikasi baik-baik? Ini kalau dari matanya aku ngeliat dia kayak nge-scanning gitu loh. Ngeliatin kita satu-satu ya, ngebaca. Iya. Jangan dong, lu apa nih? Oblak. Ini gimana? Oblak. Itu ada. Oblak. Tolong. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa mengancam kalian berdua, Ken? Katanya tadi energinya enggak ini. Gokil. Makanya. Gokil. Ini tempat apa sih kan sebenarnya? Gue pas nanya sih, di dalam itu. Bersamaan loh. Barengan. Bersamaan gue gak ngeluh. Jadi gini, tadi kita nyamperin Kang Yana. Awalnya emang kelihatan masih Kang Yana. Tapi gak tahu kesini-sini tuh setelah dia nge-scanning di tempat ini, dia ngeliat ke tempat sekitar, tuh tiba-tiba Kang Yana nyekek kita. Baru loh padahal ya. Aduh, ya Allah. Baru aja udah ngabisin tenaga. Ada anjing. Lolongan anjing berbarengan. Barengan lagi. Barengan. Saling nyaut ya? Rame banget. Saling nyaut. Rame banget di bawah. Dari bawah. Itu ada suara apa tadi? Cis, belakang. Aku dengar cuma kayak home gitu. Dan itu Kang Yana kenapa? Kang sama itu kenapa lagi? Kang Yana. Kang Yana oke. Lemas. Dia lemas. Ada mau minum lagi enggak? Kang Yana. Iya, jebuk kok gitu. Kang Yana udah aman belum? Hah? Duduk dulu aja, enggak apa-apa. Astagfirullah. Itu suara apa sih, suara bebek? Karena itu sih, Jesse aman enggak tuh lehernya? Ya udah. Lehernya enggak? Dicekek sama, bukan sama Kang Yana sih maksudnya. Sama orang yang masuk ke Kang Yana. Gak apa-apa. Cuma kencang banget ngangkat. Ini guys. Ini gimana? Kita lanjut lagi apa enggak nih? Lanjut. Tapi pelan-pelan dulu. Aduh, kaget. Enggak, sumpah ini kita masih minum, Kak. Baru awal loh. Masih minum, Kak. Udah. Minum. Cis, berasa gak sih? Cis, tadi pas dicekek, itu bau tuh langsung nempel. Iya, langsung nempel. Baunya nempel. Makanya tadi pas dicekek juga kayak pengen muntah kan? Kuat tenaga lu ya, Blak? Bukan oblak itu. Enggak, maksudnya tenaga ini kuat banget gitu. Ya iyalah. Ya merasuk itu Bu Oblak. Oh, ini atur nafas dulu. Ya. Bobi. Kenceng dicekek. Kenceng banget ya. Dicekek kamu. Itu no merah no. Ya no udah aman. Tuh, merah. Iya. Ya,
Gak salah Kang Yana sih. Bukan Kang Yana, iya. Salah apa? Kan kita mikirnya Kang Yana kan? Enggak, mungkin positifnya aja dia gak pengen akhirnya kita di sini atau takut. Yuk. Mana kita? Mana nih kan? Mana Kang Yana? Mana kayaknya... Baunya muncul, hilang, muncul, gitu ya deh. Pocongnya ada di tangga deh kayaknya. Maksudnya berkali-kali emang tempat dia biasanya tuh ada di tangga. Berarti banyak banget ya? Jujur apanya banyak. Jujur banyak. Bilang bebaris. Iya. Apanya bilang bebaris? Apanya? Pocicanya? Berarti bukan yang di bawah tadi, ini beda lagi. Beda. Hati-hati ya guys. Batunya tinggi loh. Ini ulat-ulat apa sih? Hah? Ulat? Enggak, ini larun-larun jelas kita ya? Di hutan. Lu kok marah sama binatang si Heru? Nah. Terus marah ke siapa? Lu kalau gak mau, ini di rumah aja sayang, maskeran. Ya gak sih, Nek? Kok ada ginian, Cis? Apa? Empang-empang. Awas, awas, jangan minggir-minggir. Jelina loh. Ini aneh banget posisi rumahnya. Kenapa lebih rendah daripada ini kolamnya? Air. Kenapa gak, Ken? Itu ada kepala tadi, Cis. Itu tuh, di situ tuh. Ini nih gerak airnya. Iya. Eh, lihat deh. Airnya gerak. Iya, di situ ada kepala gerak. Tadi, di ujung. Lihat, kalian center tuh. Airnya gerak nih, yang di tempat center ini. Oh iya, aku. Oke. Okay. Guys, dengerin ntar. Hati-hati. Iya, ya, hati-hati ya. Soalnya, di sini tuh ada sosok. Mungkin ada yang, sebagian ada yang pernah dengar, sebagian ada yang belum pernah dengar. Jadi di sini tuh ada sosok, bisa dibilang hantu air. Tapi hantu air ini seharusnya itu biasanya ada di sungai, atau kali, aliran, iya. Aliran nah makanya ini aku bingung juga. Nah ini sosoknya itu kalau dilihat itu kayak lumpur tanah, itu lumpur tanah satu badan, tapi dia bisa berubah bentuk itu ke kayak misalnya karpet apa sih? Tikar meninggal. Tikar yang meninggal. Yang tikar serabut. Anyaman. Ya yang anyaman. Nah itu biasanya suka ngambang di air sungai ataupun di air-air yang memang ada alirannya. Gue pernah dengar itu ya. Di kampung gue juga ada. Nah itu biasanya paling... ngincernya ke orang-orang yang penasaran sama si tikar itu. Ketika kita samperin, itu dia ngegulung. Kaken, dan itu menenggelamkan kita. Kaken, sorry. Tapi selama kaken cerita, ini airnya malah jalan ke arah kita loh. Iya, makanya nih. Tapi di sini agak tenang nih, Cis. Ini tenang, ini Kak. Ini cuma yang dari situ doang tuh. Ini, tuh. Berasa kok itu genangannya? Dari bayangan aja lihat tuh. Dari bayangan center kita tuh liatnya. Gerak kan di sana. Masuk aja. Masuk ke rumah. Masuk, iya, enggak. Masuk ya. Ke dalam aja. Ke dalam. Rumah. Ini soalnya udah gak kelihatan ini dia. Katanya masuk villa. Iya. Ayo, masuk kan? Aja, masuk ya. Hati-hati Kang Yana. Tuh, Kang Yana pergerakannya. Kang. Aman, Kang. Aman. Masuk ke mana ini bener? Masuk dalam kan? Ini bukan sih. Ada yang lempar. Ya. Ada yang lempar. Lempar air. Lempar ke air. Ini tadi, apa? Bas tikar tadi. Nah, iya kayak gini nih. Usahanya jangan-jangan ini dia? Enggak. Kalau ini kan kelapa. Assalamualaikum. Ini kan daun kelapa. Kalau ini bambu kan? Oh, di anyam gitu ya. Kulit bambu. Aduh. Permisi. Permisi, assalamualaikum. Oh, ini pintu depannya tadi. Berapa lama? Tahun berapa kan? 1980. Bukan. Dibangunnya. Dibangunnya di 1983. Oh. Wow. Bangunan ini. 21 tahunan. Tuh. Kok malah hening ya? Gak ada apa-apa. Iya kan? Aku baru ngomong, kita sini, masuk ke dalam sini. Panas ya. Tapi itu gak ada apa-apa di sini. Tapi tau gak? Ini air ini sebenarnya kalau kita udah masuk ke dalam air ini. Kalau kita di luarnya. Tuh, kalau gak di center kelihatan. Oh iya. Oh. Nyatuh sama air ya bangunan. Iya. Apa kita penasaran? Tapi kalau kayak gini kita gimana eksplornya kalau gak ada? Oh, oke, gini deh, Cis. Karena mereka yang ngejauh. Tapi... kayaknya ini salah satu cara sih, tapi nggak tahu Cici setuju sama Kang Yana setuju dan yang lain setuju apa enggak. Cuman mau nggak mau kita harus ini marmer, ya. Masuk ke dunianya mereka. Kalian bisa kelihatan. Kita semua. Jangan ya, enggak semua usah. Lah. Enggak usah. Aku, kamu sama Kang Yana aja. Kita mana bisa deh? Enggak, gue tanya dulu. Bisa sih kalau dibuka ya. Gue mau nanya dulu tujuannya apa? Ya kita butuh cerita kan. Ini kan banyak nih ruangan yang lain masih. Ya tapi makhluknya tuh nggak ada. Ini makhluk yang kita lihat tuh nggak ada.
di sini untuk khusus di dalam ruangan ini nggak ada. Bahaya nggak sih? Kalau dan nggak akan tahu juga ke tempat-tempat selanjutnya ada apa nggak? Berarti maksud kamu astral projection? Kamu ya. Narik aku sama Kaliana buat astral projection? Iya, kita bertiga ke tempat mereka, kita cari tahu kenapa mereka semua tuh mundur. Oh, okay. Nantangin nggak sih? Dan apa aja yang ada di sini? Serem banget. Oke, okay. Kalau fisika. Dengar nggak? Dengar nggak? Ya. Tadi air dengar. Tapi kan ini denger. Air. Air kecebur ya? Gitu. Tadi kecebur gitu. Ke kaca ini. Iya, maksudnya nggak mungkin. Ken, kalau misi kalian gagal, nah, terus sama gimana dong? Kalian bertiga sadar ya? Kan kita ya. Nggak ada enggak, yang bisa membantu. Di sini kan air. Ya, coba, kalau nggak gini aja. Gini aja Kak Ken, salah satu yang bisa itu jangan ngikut gitu. Kak Ken dua. Jadi gini loh, maksud aku tuh kenapa harus aku Chris sama Kang Yana. Kang Yana itu sebagai pelindung kita. Oke. Okay. Jadi yang saat kita explore kamu duluan, ya kita bawa Kang Yana. Iya pak. Gitu, terus yang ngelindungin kita di sini siapa? Iya masalahnya mereka nggak ada yang di sini. Ya kalau tiba-tiba mereka datang, nggak apa-apa Heru aman. Oh iya, kalau itu bisa. Oke. Mas itu ada yang tega ngomongan lu ya. Gila. Bukan. Kan di sini nggak ada apa-apa. Gila. Sekarang bisa ngomong aman. Iya. Kayak yang benar. Gak apa-apa. Mau gua cubulin ke pulang. Oh iya, udah percaya aja sama Bailing aman kan? Enggak kan, enggak Bailing dipercaya. Bailing dipercaya apa enggak ada, enggak ada. Ya, insya Allah aman gitu loh, insya Allah. Mintanya sih kita aman ya. Tapi lama enggak kalian? Lama enggak? Ya, harusnya enggak kan? Di dunia mereka lebih cepat berjalannya lebih cepat. Iya, tapi kan enggak ke dunia mereka tuh. Dunia mereka lebih lama. Kita nunggu lebih lama dong. Iya, kita bisa nunggu kalian seminggu di sini. Enggak dong. Menurut kalian sehari. Jangan sampai. Eh, Cuk. Ya udah. Gimana? Coba aja, coba. Ken. Di? Kali lewat kakek aku cuma menjembatani aja ya. Ya udah di mana? Terus kita di mana? Terus kita jagain aja gitu, jagain kalian. Di sini. Foto di monitor sini. Tengah-tengah ini. Ini asal ngatung aja nih Bayi. Titiknya berarti ini nih ya, titik pertamanya ini ya. Kang Yana, ayo. Uni, dengarin Uni, tanggung jawab dia ya. Kalau si paling bisa, lihat aja. Si paling bisa. Oh, itu. Ampu tolongnya di rendahnya sekarang. Apa? Eh, Kang Yana sini deh. Biar ini jagain yang lain. Ami, lu deketin sini nih. Ngapain lu deket pintu? Jangan lama-lama ya, Ken. Iya, Ken. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, Ken. Lu di sana ngerasa cepat, di sini lama, Ken. Kok beda ya? Jadi kita melakukan mediasi seperti kayak gini. Tapi ini kalau buat yang nonton jangan sampai diikutin juga ya. Amit-amit. Takutnya enggak balik. Jangan sampai enggak balik. Ya karena kita di sini kan pakai energi kita bertiga. Hmm. Ya kan? Aduh, serem ah. Ya kan? Ayo. Yuk, aman. Ya, coba ya. Tapi kalau kalian fisiknya enggak oke, jangan loh kalau aku bilang. Kalau kalian lagi enggak oke, aku bilang sih jangan. Ya, tapi memang tadi pas soalnya tadi kita berdua dicekek. Iya. Soalnya kalau misalnya kita enggak kesana ya, enggak akan dapat cerita sama sekali. Aku juga nggak rasa mereka mundur. Iya. Kami juga bilang kan tadi tenang pas masuk. Maksudnya daripada kita di luar tadi lebih aman di dalam. Maksudnya kalau kalian fisik lagi nggak oke, kalau aku bilang jangan. Iya. Tapi kalau kalian merasa yakin, ya oke. Kalian aja tadi tuh. Ken yakin. Karena di saat yakin. Karena di saat kayak gitu, di saat di sana itu kan, ya cuman kalian yang bisa tolong. Iya. Iya benar. Kalian oke nggak? Soalnya kita nggak ada yang nolongin lagi kalau kenapa-napa. Iya. Bailing masa? Bailing katanya pengen jagain kita. Iya makanya. Ya aku jangankan enggak begini aja. Hari-hari biasa juga aku jagain kalian kok dengan kasih sayang gue. Aku bantu senter deh sayang. Tolong lampunya ya. Lampunya dimatiin semua ya. Aku tolong lampu nih. Uni matiin dong nih. Senter lu Bailing, matiin. Ini posisinya aku lagi ke belakang. Balik lagi ya. Yang aku lihat kenapa banyak yang terbang di atas. Kebanyakan pada di atas semua ini. Ada sosok yang angkat kaki. Bentar. Aku malah terlalu mundur. Jangan ke jalan sih. Bentar.
Kang Yana ngeliat nggak ada sosok laki-laki, Kang? Iya. Hah? Ngeliat nggak? Itu yang di belakang tuh, yang berdiri. Ada yang siu. Kang Yana di sini lagi melihat kalian berdua itu. Hah? Sedang diambil oleh salah satu sosok besar banget. Dan di sini, sekitar sini, ya, ada dua sosok. Ken sama Prisly jangan lepas tangan ya. Iya. Ya. Ada dua sosok yang di samping kiri Belin. Samping kiri aku. Iya. Dan sama Uni. Bukan. Yang punya Ken ada di Uni. Puput. Itu ada di Uni tuh. Allah Akbar. Ini hati-hati. Kenapa sih? Kenapa sih? Kayak ada yang lewat. Uni hati-hati, itu ada yang lewat tadi. Badannya gak ada. Lah kok bener? Itu kayak ada yang lewat. Badannya gak ada, cuman ada kepalanya doang. Kepalanya doang. Ken, lu lagi di sini, posisi lu di mana sih? Di mana sih? Di belakang pintu, di belakang. Gua posisi di situ tadi, Ken. Di belakang pintu. Kang Yana minta sama Prisly sama Ken jangan lepas tangan. Iya, iya. Enggak, ini pegang kenceng banget. Ken, gua di situ. Ken dari tadi enggak kuat ini. Merinding terus. Ada yang kayak pohon kelapa. Iya. Kurus banget. Iya. Maaf tapi kukunya kayak melingkar, bahkan jalannya tegap banget. Tapi tadi kayak ngasih tiupan samping kupingnya Kak Puput. Sebenernya enggak. Samping Kak Puput. Dan pernah ada jawara. Jawara? Ya itu yang aku bilang tadi. Itu yang baik kan tapi? Iya. Aku dia gak ngapa-ngapain? Iya. Gak apa-apa. Ada jawara yang dia ditanam. Bisa dibilang dikubur hidup-hidup. Aduh. Tapi itu juga karena memang dia sudah sadar dia susah meninggalnya. Yeah. Caranya memang dia harus dikubur hidup-hidup dengan anggota keluarganya. Iya. Yeah. Dan harus diperlihatkan. Sampai enggak ada. Itu juga Kak yang nahan kayaknya. Yeah, kenapa itu mereka mundur? Enggak ada keturunannya lagi dia. Aku enggak tahu ini dia di mana karena udah lama banget jalur kerajaan. Allahu Akbar. Sorry. Tahu-tahu enggak betar. Gua kaget. Ini jangan pindah-pindah terus nih karena udah rame. Iya, yang kepala itu nggak cuma satu. Lihat. Ya, itu semuanya ada di atas rumah ini. Tapi kenapa panas banget ya, Ken? Maaf, Ken. Iya, karena energinya udah makin kita merapat manggil, ya. Kak, kita manggil kali ini, kita manggil mereka buat ada. Siapapun, dari manapun mereka mau komunikasi, kita panggil. Yang di sekitar sini emang ini dari tadi jadi kayak ada satu pintu ya? Iya, ada satu jalan. Kabiling? Iya. Kakak masih di tempat yang tadi? Masih sama. Ken? Iya. Ini Ken lagi jalan mundur. Ada yang datang lagi. Iya. Ada datang lagi di sini. Iya. Dia tubuhnya kecil banget. Ada pas dekat kaki kanannya Kabiling. Jadi tolong jangan kamu bergerak. Iya. Cuma aku ngerasa banyak pusaka. Pusaka. Iya, ada. Ken, gue boleh tanya gak, Ken? Lu tadi kan bilangnya cuman kayak buat nanya kenapa mereka itu diem, gak ngerespon. Tapi ini kayak lu kayak manggil. Iya gak? Karena ternyata, Kak, kalau kita mau nanya, mereka di sini menurut aku ya agresifnya gak tinggi. Iya. Cuman jadi kayak banyak nantangin gak sih kita dipanggil gitu ya? Was. Dia malah terhalang sama satu bentuk besar yang di depan pintu. Yeah. Pintu Uni masuk. Pintu. Lari ke kiri sekarang. Uni. Pintu mana? Pintu masuk. Yes. Uni lari ke kiri sekarang. Ke kiri Uni. Kiri mana? Ke kiri Uni. Ke kiri. Dekat kami kan.
dekat kami kan? Iya. Ya, kiri terus. Ada yang mau lewat dari belakang. Ada cewek juga kok udah nembus. Barusan lewat. Kayana. Pusaka. Yang pusaka meninggal. Ada banyak pusaka dan emang ada pusaka di antara kita kan? Iya. Ya, emang wait, ada yang bawa. Maksudnya? Ada yang bukannya Kak Ken biasanya? Hah? Nah, aku nggak bawa. Apa? Hari ini aku nggak bawa. Apa? Sumpah ini keringet di leher aku netes terus nih. Please, enggak. Guys, Ken lu balik lagi Ken. Ken lu balik lagi Ken, ini oblak. Ini nggak ada yang nyelamatin loh. Ini oblak sendiri. Oblak. Balik. Lu biar aja. Tadi bailing kan, ngomong bailing. Yes. Coba. Ini bailing. Gimana bailing? Bailing. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Biarin aja. Lu ingat ngomong baru. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ken lu balik lagi Ken. Tolongin dong. Dek, lu balik lagi deh. Bailing. Tolongin deh. Please. Aduh. Ini kenapa? Aduh. Udah balik. Alhamdulillah. Ken, tolong. Aduh. Kalau kalian terlalu lama di situ, gue takut ini kenapa apa ini. Sumpah. Lihat bailing. Nggak tahu ini, oblak. Kita lihat aja. Coba. Tuh. Oblak lagi mendeteksi kayak lari. Iya. Wisli. Apa-apa. Wisli. Aduh. Gimana dulu, Wisli? Bentar, gue ngambil kamera, takut. Eh, kalian jangan yang gerak ya. Dia lagi nyari sesuatu nih. Oblak itu mencari orang yang gerak, loh. Oblak itu mencari orang gelap. Yang pusaka. Gerak. Eh, pusaka itu sama siapa? Pusaka tadi siapa? Siapa yang bawa pusaka? Enggak. Kalau itu nggak sengaja, biarin aja. Kalau itu nggak ada urusan. Oblak itu mencari orang yang gerak. Masalahnya bukan punya dia. Dia masuk ke siapa? Ngeliatin Kak Puput dari tadi. Ngeliat kamera? Ini kamera aku. Ya. Ada yang kamu mau komunikasiin nggak? Nggak ada itu. Apa? Nggak ada. Kang, keluarin aja. Keluarin aja. Tapi dari tadi sosok yang dimasukin ke dia itu nggak mau ngomong ya? Karena kan dia bukan secara fisik, bukan yang sama. Ke bailing. Liatin bailing. Baca! Lompat. Astagfirullahaladzim. Ini lu bercanda apa serius? Enggak, kenapa? Kak Oblak ngerasanya tadi ada di antara kita. Kamu situ. Rasanya kamu ada apa gimana? Enggak, tumben. Enggak, dia bercanda apa serius nih? Enggak, siapa yang... Apa? Yang bawa pusaka deh. Enggak, pusaka maksud lu apa nih? Pusakanya kayak gimana? Kris-kris gitu bukan? Itu. Tapi apa yang Oblak rasakan? Tapi kok ngeliatnya dia berdua loh? Oh, selebihnya enggak lihat? Karamat sama Kak Puput sama Bailing? Iya. Enggak ada apa. Selebihnya enggak lihat gitu. Kita mau gimana? Enggak, bentar nih, ada yang bawa dari ini enggak? Dari keluarga enggak? Enggak. Enggak tahu belakang kita. Hmm? Mana ya. Tahu? Kamu enggak tahu ya dari batu atau apa enggak kamu juga kan? Yang memang dikasih dari Kapuput juga enggak? Enggak, bentar, yang dikasih dari mungkin turun temurun. Iya, dari leluhur gitu. Jimat kayak gitu. Bukan jimat. Itu ada kali. Pusaka itu warisan. Warisan. Pusaka. Ada. Tapi kok bailing sama Puput ya? Iya. Jangan-jangan di kalian coba diperiksa. Enggak ada. Ya udah, nih jadi gimana? Udah langsung aja deh. Ke dalam. Kita masuk ke dalam dan kita temuin apa yang dari tadi kamu tarik. Iya. Karena makhluknya enggak di sini. Mereka ngebawa kita dan nuntun mungkin kita ke menjauh. Emang dihadirin. Iya. Namanya gitu. Ya, coba, pokoknya hati-hati aja ngelangkahnya guys ya. Boleh. Ini ruangan apa, Ken? Assalamualaikum. Ya ampun. Tapi banyak ruang-ruang. Ini ruang kamar. Ini kok apa suasananya masih ngelekep ya? Apa bahasa Sundanya sih? Iya. Pengap. Pengap ya. Pengap. Ini tanpa udara, Kak. Bahasa Indonesia ya, pengap. Gimana sih? Itu pintu belakang kamu apa, Kak? Kamu bukain, Kak? Tapi dia aman kan di situ? Pelan-pelan, jangan diteruk. Pelan-pelan. Si Heru. Ya nggak bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Toilet kayaknya. Apa toilet dapur? Apa? Coba. Ada apa? Bersih kok. Itu Allahu Akbar. Kenapa? Banjir. Hmm? Banget toiletnya ini. Hmm. Kenapa, Kang? Apa namanya? Melihat apa, Kang? Betap. Perempuan di situ. Apa? Coba kita masuk, ada suara nangis. Apa? Apa di sini? Ada apa di dalam Frisley? Oh, coba sini kamu masuk aja. Ini tuh kamar apa pintunya kayak pintu connect gitu. Pintu connect. Itu. Belakang kamu pintu juga, ya kan? Iya benar. Connecting door. Tapi itu nyamuknya kemana? Ini apa? Lampu. Kami. Ya. Bukan. Bukan kami. Iya, masih Ami Bo. Kang Yana, punten Kang Yana. Cewek. Eh, judul, itu Ami. Ami. Lihat kita. Bukan Ami Bailing. Siapa dong sayang? Siapapun cewek, yang ada di jalan ini. Cewek. Coba unik komunikasi. Kamu yang ada di sini. Dia nyium lagi. Kenapa dari tadi ngedetek kita ya? Itulah, yang batu pusaka itu kali. Pusaka. Nggak tahu batu apa gimana. Iya. Coba lu deketin, Ben. Deketin. Coba. Dia mencium kita. Woi! Woi! Kunci kita. Eh, kok ketutup? Enggak tahu, kan ini sini dari tadi. Kunci apa yang panen? Enggak bisa ngurus. Enggak bisa ngapain. Coba. Oh, itu aman enggak? Kenapa? Aduh, bangun. Kunci ya? Minum. Bangun. Kamu ngapain di bentak? Kamu lihat dong. Kenapa? Kamu masuk bentak. Iya, tadi posisinya gini. Jadi pas gua pegang, betap cabut. Tuh. Kami di apa? Ini ke kunci sendiri gitu ya? Kok kita ketemunya kayak enggak ngobrol ya tadi ya? Enggak bisa. Kok bisa beli? Kok bisa? Pelan-pelan. Kok ditutup lagi beling? Beling udah dibuka, ditutup lagi. Udah mau bener-bener. Keluar dulu ya, ayo keluar. Sini. Udah, biar aja beling, sana. Ini siapa? Boleh tahu namanya siapa? Haus. Mahaus. Ya, kamu mau minum? Jangan, haus apa dulu? Siapa dia? Kang! Mana? Yang tadi. Apa? Jangan. Gue ngelihat. Itu apa lagi? Jangan gini. Apa lagi?